Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya mau mengetes mikrofon dengan merek Beyermic dengan tipe Pro 22. Yuk kita lihat bagaimana Beyermic dengan tipe Pro 22. Seperti ini boxnya, cukup sederhana. Dan seperti ini box dari mikrofon Beyermic Pro 22. Coba kita lihat bagian dalamnya. Di sini ada open. Kita buka. Nah, seperti inilah. Kita lihat satu persatu dari mikrofon Beyermic Pro 22. Ada adaptor DC 2 ampere 12 volt. Terus ada baterai C8 800 mAh. Nanti kita coba. Ada untuk baterai tipe A2. Terus di bagian receiver ada lampu indikator, mikrofon channel 1, lampu indikator power, dan mikrofon channel 2. Di sebelah kanan ada volume untuk channel 1 dan channel 2, atau volume A atau volume B, dan tombol power. Di bagian atas ada untuk mencharger baterai dengan soket USB. Ada di bagian atas juga ada antena. Antena ini tidak bisa dipanjangkan. Terus di bagian belakang ada output jack kanari dan output jack kanon dan DC in 12 volt. Mic ini berada di frekuensi 756,50 MHz dan 772,60 MHz. Nanti coba kita akan menghidupkannya. Terus ada bawaan jack mini ke akai ke akai. Nanti kita tes. Nah, di sini ada mic-nya. Seperti inilah dari Beyermic Pro 22. Dan satunya, di sini coba kita lihat bagian dalamnya. Seperti ini, menggunakan jack USB. Dan saklarnya bagian bawah ada 3 saklar, 1, 2, 3, off, mute, dan on. Nanti coba kita hidupkan. Kita coba menghidupkannya. Ayo kita untuk mengetes. Coba kita hidupkan. Dan seperti inilah. Jika sudah hidup, lampu indikator power hidup.
dan coba kita untuk menghidupkan mic-nya. Mic menggunakan baterai ini ya, pakai baterai bawaannya dengan J8 800 mAh. Ini baterainya bisa di-charge di bagian atas. Dan ini baterai yang menggunakan baterai dengan tipe A2. Bisa kita tes coba. Seperti ini ya caranya. Kita coba masukkan. Nah, seperti ini kalau sudah hidup. Off, mute, dan on. Lampu indikator hidup. Tadi coba dengan di mic satunya. Coba ya, lampu indikator. Kita coba untuk mengetesnya. Satu C tes 12 tes. Ini berada di volume angka 12. Coba kita fullkan. 1 tes 12 J tes 1 2 12 J tes 1 2 satunya J tes 12 tes 12 3 dicoba tes 1 2 J. Itulah. Ini cukup sensitif begini. Saya coba di sekitar jarak antara 25 sampai 30 sentian dan di sekitar jarak 5 senti seperti ini, dan kalau menempel seperti ini. Cik tes 1 1 2 3. Kalau menempel jarak sekitar 10 senti 25 cm. Dan ini mepet. Tes 1 1 2 cik. Coba kita tes dengan baterai yang di charger di atas. Dan seperti ini baterainya ya, bisa di charger di bagian atas ini. Dan ini mic channel satunya, dan ini baterainya bisa di charger di bagian atas ini. Coba kita tes. 1 tes 12 123 dicoba. Kalau awet enggaknya ya tergantung pemakaian dari baterai ini. Kalau dipakai setengah hari ya masih mampu lah baterai dengan J8 800 mAh ini. Dengan satu catatan ya, jangan hidup terus. Maksudnya kalau digunakan, kalau tidak digunakan dimatikan. 1 tes 12 123 dicoba tes. Dan seperti inilah ya pengetesan mikrofon Beyer Mic Pro 22. Dan terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada sebuah kesalahan, itu bukan sebuah kesengajaan. Dan terima kasih.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.